Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini cerita misteri bersambung. Ngunduh Jiwa, Pesugihan Perias Pengantin. Ditulis Restu Wiratmaja. Bagian yang ketujuh. Sementara itu di desa Tejo Kromo, Biimah kembali menghadap Bunda Melati. Dia sepertinya ingin memberitahu akan sebuah hal terkait dengan pekerjaannya saat ini. Bunda, akan ada banyak pengganggu dalam acara bulan pernikahan tiba nanti. Aku tahu. Mungkinkah ritualnya dipercepat? Sabar sejenak. Kita ikuti semua keinginannya. Yang terpenting, kita harus tahu siapa yang benar-benar berkontribusi untuk menggagalkan rencana kita. Bulan pernikahan akan tiba 4 hari dari sekarang. Orang-orang berbondong-bondong untuk menikah. Akan tetapi Bunda Melati dan juga Biimah telah menyusun rencana untuk melancarkan aksinya. Namun, dapatkah Pak Sumardi dan Ibu Sumi membongkar misteri ngunduh jiwa ini? Perintah dari Bunda Melati bersifat mutlak. Jika dia menginginkan penundaan terhadap ritual yang nantinya akan dilakukan, maka segala apapun yang diperintahkan harus dijalankan sesuai dengan keinginan dari Bunda Melati sendiri. Setelah diketahui terkait dengan para pengganggu yang mencoba berkeinginan untuk membongkar rahasia yang sudah lama tertutupi dalam kabut kebohongan, Bunda Melati berkeinginan untuk menumpaskan satu persatu orang yang memang secara berkelanjutan ingin menceburkan diri dalam permasalahannya. Tidak heran dengan umpan yang dilakukan oleh Bunda Melati terhadap dengan gangguan yang diarahkan kepada Ibu Sri telah memberikan kegaduhan dalam ruang lingkup orang-orang yang telah menunggu momen itu. Mereka dengan belak-belakan telah bersedia untuk berhadapan dengan maut jika turut campur dengan satu dari banyaknya peristiwa naas yang nantinya akan diciptakan oleh Bunda Melati. Jangan beritahu ini kepada Bagus. Jika kita berhasil menumpaskan Sri, maka orang-orang yang nantinya turut campur dalam masalah ini akan terungkap dengan sendirinya. Itulah rencana awal dari Bunda Melati. Dia sengaja membuat kegaduhan secara bertahap untuk melihat siapa-siapa saja yang nantinya akan turut campur dalam rencananya. Baik Bunda, tapi izinkan saya bersama dengan Cici yang mengurusnya. Jika ritual tidak bisa dijalankan cepat, kami berdua yang akan menumpaskan Sri dalam waktu 1 hari. Aku ikuti keinginanmu. Biimah pamit mundur diri. Ia kemudian melewati sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang pria tua yang sudah berada di ambang kematian. Nasibmu malang sekali, Pak. Biimah menatap dengan penuh kasihan terhadap seorang pria tua yang dulunya adalah bos kayu terkenal di desa Tejo Kromo. Kini dirinya tidak bisa melakukan apapun semenjak Bunda Melati mengambil jiwanya untuk kepentingan pribadinya. Setelah urusannya dengan Bunda Melati telah usai, Biimah pun kembali pergi meninggalkan desa Tejo Kromo. Bersama dengan Cici, keduanya sudah terbiasa bersama-sama kemanapun akan pergi. Baik itu melakukan pekerjaan sebagai perias pengantin, mengunjungi Bunda Melati atau memang ada tugas-tugas tertentu yang masih berkaitan dengan pekerjaannya saat ini. Akan tetapi mereka berdua tidak pernah dikenal atau diketahui oleh siapapun warga di desa Tejo Kromo. Para warga bahkan menganggap mereka berdua adalah sebagai orang yang memang bekerja di rumah Bunda Melati. Sehingga para warga tidak pernah sekalipun menaruh kecurigaan terhadap Biimah dan Cici. Sebenarnya hal yang menutupi itu semua adalah karena upaya dari Bunda Melati sendiri. Bunda Melati tidak pernah memperkenalkan mereka berdua kepada para warga. Hanya saja ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang terhadap orang yang di balik layar terkait perias pengantin pribadi itu sendiri. Biasanya saat pernikahan tiba, keduanya akan mengganti pekerjaannya atas suruhan dari Bunda Melati. Teruntuk sebelum pesta pernikahan dimulai,
Biasanya Bunda Melati akan menyuruh Biimah menjadi perias pengantin. Teruntuk cara ini dilakukan oleh Bunda Melati untuk mengikat calon pengantin dengan apa yang memang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu menjadikan pengantin itu sebagai wadah dari demit manten. Sedangkan yang jarang orang ketahui adalah terkait dengan peran Cici yang sangat pasif ketika pernikahan itu dimulai. Pekerjaan Cici adalah melakukan hal penting dari proses yang nantinya akan dilakukan, yaitu merias pengantin tepat di hari pernikahan tiba. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pekerjaannya masing-masing di waktu yang berbeda. Biimah melakukan keterikatan antara demit manten dengan calon pengantin sebelum pernikahan tiba dengan tujuan menjadikan calon pengantin itu sebagai wadah dari demit pengantin. Sedangkan Cici, dia adalah bagian eksklusif terpenting dengan merias pengantin tepat di hari pernikahan tiba. Dalam artian, ketika calon pengantin itu sudah dijadikan wadah oleh demit pengantin, maka tugas Cici adalah merias calon pengantin di hari pernikahan agar demit manten bisa mengambil alih wadah yang baru, yaitu calon pengantin itu sendiri. Pertukaran inilah yang disebut dengan ngunduh jiwa, istilah yang dimaksud bertujuan untuk mengambil jiwa dari wadah yang akan dijadikan sebagai demit pengantin selanjutnya. Saat mereka berdua keluar dari rumah Bunda Melati, mereka melihat banyak sekali bunga melati yang bertaburan di sisi rumah. 4 hari dari sekarang, apakah semuanya akan sesuai dengan rencana di 1 tahun yang lalu? Tanya Cici kepada Biimah. Bulan pengantin sebentar lagi tiba ya. Rahayu, sebentar lagi akan tergantikan. Mereka pun meninggalkan rumah Bunda Melati dengan senang hati. Entah siapa yang memiliki ide segila ini. Akan tetapi semua akan sirna ketika waktu yang telah ditentukan akan tiba. Sementara itu di desa Wongso di rumah Mbah Sur, mereka masih saling berbincang-bincang terkait dengan apa yang harus mereka lakukan sebelum nantinya korban berjatuhan. Jika dilihat dari beberapa kejadian yang telah terjadi, Mbah Sur sangat mengkhawatirkan keadaan Ibu Sri. Pasalnya apa yang terjadi kepada Ibu Sri lebih ganas dan memberikan dampak kematian yang lebih besar dibanding dengan apa yang terjadi kepadanya saat berusaha untuk menghalang-halangi pernikahan dari Rahayu. Sudah hari ketiga, tapi dampaknya mengerikan seperti ini. Apakah wanita iblis itu sengaja untuk membuat kegaduhan? Tanya Mbah Sur. Ibu Sumi dan Pak Sumarti juga sama-sama saling menelaah lebih dalam akan berbagai kejadian yang sudah diceritakan oleh Mbah Sur terhadap teror yang menimpa Ibu Sri. Mbah Sur, berapa lama Mbah Sur mengalami teror sebelum Rahayu dinikahkan oleh Bagus? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur berpikir sejenak. Ia seperti mengingat-ingat kejadian 1 tahun yang lalu saat teror yang sama juga menimpa dirinya sebelum hari pernikahan tiba. Biasanya hari kedua semua sudah usai, karena aku yakin teror itu bertujuan untuk memberikan ketakutan saja. Jawab Mbah Sur. Ibu Sumi merasa aneh dengan pernyataan Mbah Sur. Jika memang teror yang berjalan hanya sampai 2 hari saja, kemungkinan besar ada sesuatu yang sedang mereka incar dan sedang mereka inginkan sebelum hari pernikahan tiba. Terlepas dari teror yang sangat aneh yang dialami Ibu Sri, Mbah Sur juga punya pemikiran yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh Ibu Sumi terkait dengan kejanggalan dari rencananya dijalankan oleh Bunda Melati. Mereka saling terdiam sejenak. Tidak disangka jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Mereka sepertinya sangat asik untuk membicarakan kasus ini lebih dalam. Terlebih lagi Mbah Sur adalah orang yang selamat dalam kasus ini. Ibu Sumi juga masih memiliki banyak pertanyaan terhadap kejanggalan-kejanggalan yang lain dari fenomena ngunduh jiwa ini. Apakah karena memang ada sesuatu yang sebenarnya telah atau akan ditawarkan oleh pihak keluarga Bagus? Tanya Ibu Sumi. Tawaran? Benar, tawaran.
aku menemukan 3 perbedaan dari 3 korban. Ibu Sumi mulai meringkas 3 perbedaan yang ia temukan terhadap 3 kasus yang berbeda juga. Yang pertama, kasus kematian dari Rahayu yang jangkauan terornya bukan hanya kepada si pengantin, melainkan juga kepada si orang tuanya sendiri, yaitu Mbah Sor. Dalam kasus ini hanya Rahayu yang meninggal dunia, sedangkan Mbah Sor dia bisa selamat walau memiliki luka seumur hidup yang tak bisa dilupakan sampai masa tuanya kelak. Yang kedua, kasus kematian dari Kusumawati yang jangkauan terornya hanya menimpa kepada dirinya saja. Namun yang membedakan adalah kasus yang menjadi korban ke-8 ini memiliki perbedaan dari kasus-kasus yang lain, di mana tubuh dari almarhumah Wati menekuk dan sulit untuk diluruskan hingga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Orang tua dari Wati juga dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan adik dari Wati yang bernama JK. Semuanya benar-benar dalam keadaan selamat. Yang ketiga, kasus yang sedang berjalan dan masih belum diketahui dengan pasti adalah kasus dari Dini. Dalam kasus ini, Mbah Sur menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam teror yang terjadi kepada dirinya dan juga kepada kedua yang telah disebutkan. Jika memang dalam setiap korban memiliki perbedaan, itu berarti ada sesuatu yang memang ikut serta dalam ritual ataupun rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati sebelum melakukan penumbalan terhadap korban-korbannya. Teka-teki yang belum terungkapkan akan jalan rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati benar-benar telah membingungkan Ibu Sumi dan juga Pak Suwardi. Mereka telah dihantui oleh ketakutan yang terus-menerus datang tatkala tidak bisa membongkar semua rencana selanjutnya dari Bunda Melati. Jika memang ada orang lain yang bekerja sama dengan Bunda Melati, bisa dipastikan dia adalah orang yang menerima tawaran itu. Sementara itu di desa Tejo Kromo, rumah almarhumah Wati, seorang pria berjalan penuh dengan ketakutan. Langkahnya sedikit terburu-buru manakala dirinya belum kembali ke rumah. Sudah beberapa hari ini Pak Wikto selalu keluar tanpa izin dari istrinya. Entah pekerjaan apa yang dilakukan oleh Pak Wikto, namun semenjak meninggalnya Wati, Pak Wikto sering keluar rumah dengan keperluan yang jelas. Akan tetapi, kesibukan yang dilakukan oleh Pak Wikto ternyata tidak diketahui oleh JK dan ibunya. Kesibukan Pak Wikto dinilai sangat dirahasiakan sampai-sampai tidak ada satupun dari keluarganya yang mengetahui terkait dengan motif pekerjaan yang tiap hari dikerjakannya. Sesampainya di rumah, Pak Wikto langsung membersihkan tubuhnya dan bertolak menuju ke kamar mandi. Seperti biasa, sehabis mandi Pak Wikto langsung mencuci seluruh pakaian yang baru ia kenakan. Padahal tugas mencuci pakaiannya ada pada istrinya. Namun Pak Wikto sudah biasa melakukan hal ini semenjak sang anak Wati meninggal dunia. Setelah mencuci pakaiannya, Pak Wikto langsung menjemur pakaian itu di tempat yang terpisah. Ia biasa menjemur pakaian di bagian belakang rumah dan tempat itu memang dikhususkan untuk pakaiannya sendiri. Padahal sudah berumur, tapi darahnya masih saja berceceran di sekitar pakaianku, ucap Pak Wikto sambil berusaha membersihkan noda darah di bagian celana dalamnya. Semenjak kematian dari Wati, keluarga dari JK ini sedikit hancur. Walaupun dalam kesehariannya mereka tercukupi, namun ada beberapa hal yang dirasa tidak masuk akal. Istri Pak Wikto yang bernama Ibu Heni tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan harus berada seharian di atas ranjang dan mengandalkan JK anak bungsunya dalam mengurusi pekerjaan rumah tangganya, seperti menyiapkan makanan, mencuci baju, membersihkan rumah dan lain segalanya. Sudah 1 tahun semenjak kematian dari Wati, JK masih belum menemukan titik jelas terkait dengan kematian kakaknya tersebut. Selain itu dia juga mencurigai bapaknya yang terkadang membawa banyak uang habis pulang bekerja. Uang yang dibawa oleh bapaknya ini dalam hitungan hari bisa mencapai jutaan rupiah. Hanya saja yang membuatnya tidak habis pikir adalah uang tersebut cepat habis dalam hitungan hari saja.
Maklum, mereka juga berupaya untuk bisa menyembuhkan Ibu Heni yang masih terbujur sakit yang sudah berbulan-bulan lamanya. Setiap kali Pak Wikto pulang, jika enggan menanyakan terkait dengan pekerjaannya, komunikasi antara keduanya juga menjadi minim. Belum lagi permasalahan ekonomi yang terus menggerus kehidupannya membuat JK tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima semua kehendak yang telah diberikan dalam kehidupannya. Saat itu Pak Wikto kebetulan sedang berada di dapur. Ia sedang memasak sayur kesukaannya sendirian. Sayur dengan potongan buah nangka dan dibuat seperti layaknya gudeg menjadi makanan favorit keluarganya. Bersamaan dengan Pak Wikto sedang masak, JK menuju dapur untuk menanyakan terkait dengan makanan yang sudah habis. Pak, ibu mau makan, beras kita habis. Bapak lagi masak, nanti biar bapak yang nyuapin ibu. Ya pak. Pak Wikto menengok ke arah belakang untuk memastikan jika JK sudah tidak berada lagi di belakangnya. Lalu dia mengambil kantong kresek yang sudah ia siapkan dari sakunya dan mengambil sesuatu dari kantong kresek tersebut. Dengan cepat Pak Wikto memasukkan 3 buah bunga melati dan dia memasukkannya ke dalam sayur yang sedang ia masak. Pak Wikto mengaduk-aduk sayur itu hingga bunga melati yang ia masukkan sudah tercampur dengan sayur yang ia masak. Sembari menunggu masakan selesai, JK menyiapkan nasi yang baru saja matang. Ia bergegas menuju dapur untuk mengambil piring dan alat makan lainnya. Namun saat di mana JK tiba di dapur, dia justru mendapatkan omongan yang menyakitkan dari bapaknya sendiri. Kan sudah bapak bilang, bapak saja yang siapkan. JK merasa ada yang aneh dengan sifat bapaknya yang tidak biasa. Biasanya setelah masak, dirinya menyiapkan itu semua dan sudah biasa ia lakukan semenjak ibunya sakit. Namun baru kali ini JK mendapati sebuah perkataan yang membingungkan dari bapaknya tersebut. Tapi pak, aku takut bapak kerepotan. Kamu beresin depan rumah aja, biar bapak yang siapin ini. Baik pak. JK pun menyerahkan itu semua kepada bapaknya. Ia kemudian beranjak pergi dari dapur dan menuju ke bagian depan rumah untuk membersihkan halaman dan sekitarannya. Tepat saat di mana JK tiba di depan rumah, ia melihat banyak sekali bunga melati yang sudah bertaburan di depan rumahnya. JK merasa ada yang tidak beres dengan penebaran bunga melati yang masih segar itu. Ia kemudian mengawasi sekitaran rumahnya. Siapa tahu ada orang yang benar-benar usil dan sengaja melakukan ini demi keruntuhan dari keluarganya sendiri. Dan yang membuat JK merasa aneh lagi adalah terkait dengan arah bunga melati itu yang membuat seperti barisan hingga ke bagian belakang rumah. JK penasaran dengan kejanggalan semacam ini. Sebelumnya ia tidak pernah melihat kejanggalan aneh selain sebelum kematian dari kakaknya yaitu Wati yang mendapati bunga melati di sekitaran rumahnya. Namun sudah 1 tahun lamanya semenjak teror aneh ini terjadi, JK menemukan kejadian yang sama. JK kembali melangkahkan kakinya hingga ke bagian belakang rumah sembari mengikuti jejak dari bunga melati yang membentuk barisan memanjang hingga ke tempat di mana bapaknya menjemur pakaiannya. Dan saat di mana JK tiba di bagian belakang rumah, dia terkejut saat melihat seorang wanita menggunakan pakaian seperti pengantin sedang terduduk membelah kakinya sembari menjilati celana dalam bapaknya. Lidahnya memanjang saat menjilati pakaian dalam bapaknya yang tampak dengan jelas ada noda merah di sekitarnya. Tiba-tiba JK merasakan hawa merinding yang begitu besar saat wanita tersebut menengok ke arahnya. Tatapan dari wanita pengantin itu benar-benar mengerikan. Di sekitaran bagian matanya benar-benar menghitam. Lalu bagian pipi dan mulutnya terdapat kerutan dengan dagu yang runcing. Belum lagi bagian kuku-kukunya yang sangat panjang dengan jari jemari yang sudah memucat pasi layaknya mayit. Wanita itu tersenyum ke arah JK sembari mengatakan sesuatu. Golek opo nang kene cah bagus. JK tidak bisa berkata-kata. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya dan mencoba untuk menghindari kontakan mata dengan sosok pengantin itu. Untungnya dia masih punya kekuatan dari tenaganya untuk bisa melarikan diri dari bagian belakang rumahnya.
Jika pun kembali ke bagian depan rumah, nafasnya naik turun bersama dengan perasaan takutnya yang benar-benar meningkat saat melihat tatapan seram dari sosok pengantin tersebut. Sembari bertanya-tanya dalam pikirannya sendiri, jika seperti mengingat sesuatu akan sosok yang sering dibicarakan oleh bapaknya usai kematian dari kakaknya Wati, demit manten. Ia kemudian segera masuk ke kamar untuk memastikan jika bapaknya sudah menyuapi ibunya yang masih berada di dalam kamar. Dan memang benar, saat di mana JK membuka kamar ibunya, dia sudah melihat bapaknya sedang menyuapi ibunya. JK, sudah dibereskan bagian depan rumah? Sudah, Pak. Oh ya, besok jangan lupa panggil Ibu Sumi sama Pak Sumarti ya. Bu Sumi dan Pak Sumarti yang tukang mandiin jenazah itu, Pak? Iya, benar. Nanti panggil mereka berdua ke rumah. Loh, kenapa memangnya, Pak? Bapak mau silaturahmi aja. Aneh. Tidak seperti biasanya Pak Wikto memanggil Ibu Sumi dan Pak Sumarti jika memang tidak ada keperluan yang benar-benar sangat khusus. Terakhir kali pertemuan itu berlangsung saat di mana Pak Wikto membeberkan rahasia terkait dengan sosok yang bernama Demit Manten. Dan pemanggilan yang diusung oleh bapaknya ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam diri JK. Pasalnya Ibu Sumi dan Pak Sumarti akan datang ke tempat warga jika memang ada pernikahan, kematian, atau memang ada keperluan mendesak. Jika memang bukan karena pernikahan, lalu mengapa Pak Wikto memanggil keduanya? Apakah Pak Wikto ingin memberikan pekerjaan dengan keduanya terkait dengan adanya orang yang meninggal tepat di esok hari? Atau kedatangan keduanya dikhususkan untuk keperluan tertentu? Baik, Pak. Nanti besok aku panggil mereka berdua. JK melihat ibunya memakan makanan yang diberikan oleh bapaknya dengan sangat lahap. Tidak seperti biasanya, kini ibunya memegang makanan itu dengan kedua tangannya sendiri. Aneh, banyak keanehan yang terjadi saat Pak Wikto datang kembali ke rumah. Malam harinya JK tidak bisa tidur. Ia hanya terjebak dalam pikirannya yang berlebihan dengan kemunculan demit manten yang berada di rumahnya. Belum lagi bapaknya meminta untuk memanggilkan Ibu Sumi juga Pak Sumarti yang merupakan dua orang yang sering memandikan jenazah. Semua yang dikatakan oleh Pak Wikto benar-benar sangat rancu. JK masih belum bisa mengetahui dengan jelas terkait dengan apa yang selama ini yang disembunyikan oleh bapaknya tersebut. Dan tepat di tengah malam, Pak Wikto keluar dari rumahnya. Kebetulan JK masih belum tertidur dan dia berada di bagian depan rumahnya. Bapak kerja dulu ya. Kerja? Iya, kebetulan bapak ada kerjaan mendadak hari ini. Sebenarnya bapak kerja apa? Semenjak Mbak Wati gak ada, bapak jadi aneh deh. Belum lagi penyakit yang ibu derita selama berbulan-bulan. Tolonglah pak, bersikaplah terbuka kepada JK. Pak Wikto tampak kesal dengan kecerewetan dari JK yang tidak seperti biasanya. JK yang dikenal penurut kini berubah drastis menjadi seorang pria yang penuh dengan pemberontakan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal menurut dirinya sendiri. Tumben kamu cerewet nak, apakah kamu lupa siapa yang menghidupimu saat ini? JK hanya terdiam. Ia bahkan tidak bisa menjawab sebuah kalimat yang menyudutkannya itu. Pak Wikto mendekati JK sembari mengusap rambutnya. Kamu harus tahu, kita orang susah. Kita harus membuat penawaran khusus. Penawaran khusus? Nanti kamu tahu, Cang Gandeng. Pak Wikto pun mencium kening anak bungsunya itu. Ia kemudian meninggalkan JK seorang diri di rumah bersama dengan ibunya. Walaupun terasa masih janggal, JK masih terus menerima hal semacam ini demi kebaikan dirinya dan kesehatan ibunya. Pak Wikto berjalan meninggalkan rumahnya. Ia kini bertolak menuju ke salah satu rumah besar yang memang sangat dikenal oleh seluruh warga di Desa Tejokromo. Pekerjaannya sekarang adalah menjadi orang yang menjadi bagian penting dari berjalan atau tidaknya kesejahteraan dari para penghuni rumah besar tersebut. Saat tiba di rumah besar itu, dirinya langsung disambut oleh seorang wanita yang penuh dengan kemewahan. Langkah wanita tersebut sangat menawan dan mempesona.
Tubuhnya yang sangat cantik serta ketegasan yang dimiliki sifatnya sangat membuat orang-orang di desa Tejo Kromo tunduk kepadanya. Selamat datang kembali, Wikto. Bunda, aku sudah melakukannya. Kamu memang hebat, Wikto. Aku harap tawaran ini dapat membahagiakanmu. Ternyata seorang pria asing yang saat itu mendatangi rumah Ibu Sri adalah Pak Wikto. Dan Pak Wikto sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Bunda Melati untuk membongkar orang-orang yang sedang mencari tahu informasi tentang ritual yang dilakukan oleh Bunda Melati. Mereka akan datang. Mereka, Pak Sumarti dan Ibu Sumi akan datang. Pak Wikto pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Sebentar lagi malam ritual akan tiba. Namun Bunda Melati memiliki rencana lain untuk bisa menjebak orang-orang yang memang sering membuntuti rencananya secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu JK sudah tertidur lelap. Dari hadapannya keluar seorang wanita dan berjalan melewatinya menuju ke kamar mandi. JK masih tidak sadar jika yang baru saja melewatinya saat tertidur adalah ibunya sendiri yang didiagnosa tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan. Dan saat yang bersamaan, terdengar sesuatu dari arah kamar mandi. Suaranya begitu jelas. JK langsung terkejut saat dia mendapati kamar ibunya sudah terbuka lebar. Ibu! JK pun segera mencari ibunya. Dia mencari ke bagian depan rumah. Namun tidak dia dapati siapapun di luaran. Firasatnya tertuju kepada arah kamar mandi. Sembari menelan ludahnya sendiri, JK berjalan perlahan. Ia merasakan ada hal buruk yang akan menimpa kepada dirinya. Dan saat di mana dirinya sudah berada tepat di hadapan kamar mandi, JK melihat ada beberapa butir bunga melati yang sudah berada tepat di hadapan pintu kamar mandi. Ini? Karena penasaran, JK pun segera mendobrak kamar mandi itu. Dan saat di mana pintu kamar mandi terbuka, dia terkejut bukan main saat melihat ibunya sudah tenggelam di bak mandi dengan posisi kedua tangan yang sedang berpegangan ke bagian bahu bak mandi. Ibu! Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Ngundu Jiwo. Salam Jimatres, salam satu misteri. Auuu!